Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel YouTube Fajar Gading Malam. Kali ini saya mau membuat cara memotong dan menjahit sarung bantal dewasa. Itu membutuhkan kain 75 untuk sarung bantal. Membutuhkan kain 75 cm kali 1 meter 20. Itu untuk satu sarung bantal. Terus butuh kain lagi 75 cm kali 25 cm. Itu buat langitan atau buat lapisan dalam kain yang biasanya buat biar enggak bantalnya enggak lorot gitu loh. Berarti butuh kain 75 kali 120 satu lembar buat satu sarung bantal. Terus 75 kali 25 cm buat langitannya, lapisan dalam. Itu nanti 75 kali 120 itu aku bagi dua seperti ini ya. Aku bagi dua buat atas sama bawah. Sekarang coba kita praktekkan dulu ya. Ini ada kain 75 cm. Ini kainnya betulnya 75 cm. Nah, ini sudah 75 cm. Sekarang kita potong. Satu meter 20 kita potong. Ini 1 meter 20. Terus potong lagi 75 kali 25 cm. Untuk yang 120 kita bagi dua. Sekarang kita coba membalik yang bagian belakang. Yang satu sisi di bagian belakang kita lipat kira-kira 1,5 cm yang dua kali. Kemudian untuk langitannya kita jahit juga. Kita lipat. Thank you.
yang bagian belakang ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita menjahit yang bagian depan. Langitannya kita sambung ke bagian depan. Ini ya. Ini ada lebihan, langsung kita potong aja dulu ya. Kita samakan sama yang bagian depan. Kita langsung tempelkan, sekalian tempel untuk bagian belakangnya. Kita luruskan dari pojok bawah. Kita luruskan dari pojok bawah. Kita naikkan ke atas. Untuk langitannya nih bagian di bagian atas gini ya. Ini kita buka sini ini. Terus langitannya kita tutup ini. Langsung kita jahit. Langsung kita balik ya, jadinya seperti ini ya. Langitannya ada di sini, langsung kita balik. Cara baliknya begini ya, cari pojokannya ini, sudut langsung begini. Langsung kita tindes buat figurannya. Jadi ini seru bantannya, aku enggak pakai obras. Langsung saya figur aja. Ya, sekalian buat hiasan. Kira-kira 22 cm ya. Keliling, jahit tindes 2 cm keliling. Thank you.
seperti ini ya. Jadi dalamnya tidak ada obrasan, tidak ada, langsung seperti ini. Ini bagian belakang. Nanti bantalnya dimasukkan ke sini, langsung masukkan ke sini. Sudah jadi deh. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.